Yana Supriyatna, 40 tahun, pria yang sebelumnya dikabarkan hilang misterius di kawasan Cadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat, ditemukan dengan kondisi sehat di wilayah Dawuan, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Kamis 18 November 2021 sore. Kabak Ops Polres Sumedang AKP Haryo Prasetyo Seno mengatakan, Yana ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Haryo menuturkan Yana ditemukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang. Namun Haryo belum mau menjelaskan bagaimana bisa Yana ditemukan di Majalengka. Sebelumnya diberitakan Yana Supriyatna, warga Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, hilang di Jalan Bandung Cirebon, tepatnya di kawasan Cadas Pangeran, Jawa Barat, pada Selasa 16 November 2021 malam. Di kawasan Cadas Pangeran, pihak keluarga hanya menemukan sepeda motor Honda Supra bernopol Z2333 AP milik Yana yang tergeletak di samping kiri atau arah Bandung menuju Sumedang Kota dengan kondisi stang motor terkunci. Yana sempat mengirim pesan terakhir berupa rekaman suara ke istrinya yang menyebut bahwa ia sudah tidak kuat. Namun tak dijelaskan kata tak kuat yang dimaksud Yana. Adapun pihak kepolisian TNI dibantu tim SAR terjun ke lokasi untuk mencari Yana. Ya, sholat dulu di simpang. Sholat Isya, kebetulan ada yang orang Sumedang juga, nebeng, ikut sama ayah. Aduh, Gusti. Impikan mengajarkan kamu. Tanpa keluarga kamu itu. Esokan dalam diri numpang sakit jalan-jalan. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.